ada yang bisa dibantu, sayang? Enggak, kepencet tadi tuh. Kemarin saya SMS tapi enggak dibalas sama mereka. Kenapa? Ada yang bisa dibantu? Ada yang mau sharing? Enggak, setiap hari dengerin aja apa namanya YouTube-nya Mbak. Jadi kayak kemarin tuh agak sedikit kayak nyesek ke hati, jadi kayak pengen curhat ke Mbak waktu ini. Sedikit oleng ya kemarin ya? Sedikit oleng ke bawah situasi apa memang ya yang namanya kerja kan. Betul. Ada salah sedikit jadi kayak ke bawah amarah gitu. Sebetulnya ya emang kita yang salah, cuma karena mungkin karena capek jadi kayak nggak terima gitu. Wah, hebat sekali. Ini orang pertama yang mengakui kesalahannya dan bisa menerima kenyataan, hebat-hebat. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta takedown. Tapi kamu hebat, kamu bisa menenangkan dirimu, wo. Hebat. Ya. Ada apa kalau kemarin tuh saya gimana ya, sebetulnya ya saya yang salah. Cuma dipikir-pikir, emang benar sih saya sendiri yang salah, nanti kan ngomong benar. Coba, kayak, ya Allah. Kemarin kayak lucu sendiri, kayak, ya Allah, iya. Orang yang namanya kerja itu, orang itu yang seenak di rumah sendiri dan me. Kok bisa sadar sendiri ya kalau sekarang itu lagi babu gitu? Iya. Kok bisa sadar sendiri? Gimana caranya? Ya, soalnya kan majikan saya itu emang orangnya tuh baik banget ya. Kayak aku baik banget. Cuma karena mungkin saya itu terlalu lama di Indonesia. Yang tadinya di Indonesia nggak ada kerjaan, nggak disuruh sama siapapun kan. Enak aja. Pas balik lagi ke Hongkong kan mungkin agak sedikit kaget. Ya sebetulnya kan bukan awal masuk ke majikan baru nih. Itu namanya homesick lah. Homesick. Iya. Kangen rumah. Iya. Terus? Jadi tadi, oh iya, kemarin-kemarin saya kan di rumah sendiri, ini kan di rumah majikan, memang benar ini bukan majikan baru, saya kan harus ya secara tidak langsung, maksudnya harus menyesuaikan itu diri, harus menyesuaikan diri lagi, harus adaptasi lagi, soalnya yang tadinya mungkin peraturannya begini, setelah saya kan pulang setahun setengah lebih, memang hampir 2 tahun. Berubah. Terus balik lagi ke majikan. Jadi kayak yang dulu begini, sekarang kan lain. Mungkin karena dulu kan jaga anaknya yang kecil, sekarang anaknya udah gede kan. Anak majikan sayangnya. Kan kehidupan ini berubah, sayang. Dulu yang kamu tidak menikah, sudah menikah, punya anak. Dulu yang kamu jaga sudah jadi besar. Iya. Saya kemarin tuh udah SMS ke Mimi. Ternyata emang saya sulit. Udah. Berarti? Yang aku denger di Memu itu yang cerita ini itu. Yang mungkin ya posisinya sama juga sama saya lagi. Nyeritain kesalahan ya lagi begini, lagi dimarahin sedikit sebetulnya ya, yang salah ya sendiri gitu. Tapi gak terima sendiri, salah sendiri gitu ya. Iya, jadi kemarin tuh emang saya yang salah gitu. Ya sebetulnya majikan ngomongin yang benar ya. Cuma karena mungkin cara dia agak ngomongnya, saya gak pernah didengar dia ngomongnya agak tinggi, nada tinggi gitu kan dulu-dulunya. Sekarang ada tinggi, yang mungkin karena sibuk dari kantor juga, dia juga kan punya kerjaan sedikit, waktunya kan nggak banyak di rumah tuh. Ya sebenarnya nggak ada apa-apa, Meng, cuma kemarin itu kebawa emosi aja. Dari menonton konten-konten itu bisa mawas diri ya? Oh iya, ternyata aku salah sendiri iya. Gitu ya? aku pengen curhat ke Meng, tapi setelah itu ini yang saya suka. Ini yang saya suka, di mana kamu bisa mencerminkan dirimu sendiri. Oh ya, sebelum menuduh orang lain, kesalahan orang lain, ayo
diraba sendiri, kesalahan sendiri, bener nggak? Salah nggak gitu loh. Kan saya selalu bilang, satu jari menunjuk ke depan, katanya jempolnya menunjuk ke depan, kan nggak, sebenarnya kan jempolnya miring, itu tetap kembali pada kita. Jadi kalau kita bilang satu orang salah, itu jari satu ke orang, tapi yang keempat kan kembali, bukan gini ya, jadi gini, bener nggak? Jadi satu jari, satu kesalahan orang, kita empat sebenarnya. Tapi saya bersyukur alhamdulillah dengan konten saya kamu bisa mawas diri. Oh iya ya, ternyata benar ya. Hebat, bangga saya. Iya, saya suka dengerin gitu orang-orang curhat apa. Jadi kemarin aku kayak pengen curhat, tapi setelah itu aku sendiri yang salah. Ya Allah, benar-benar. Ya, jadi soalnya kenapa kamu punya anak di Indonesia yang membutuhkan kamu, lebih semangat lagi dan jangan bawa perasaannya terlalu ya. Iya, makasih, Mbak. Kasihan anakmu kok. Iya, wes sukses selalu buat kamu ya, sayangnya. Terima kasih. Salam buat anak. Enggak apa-apa, sayang. Salam buat anak sama suami di Indonesia. Sukses selalu. Waalaikumsalam. Amin. Assalamualaikum. Iya, iya, ya, kerja dulu, kerja dulu. Oke, bye-bye, bye-bye. Oke, syukur alhamdulillah. Telepon belum sempat saya angkat, baru hari ini baru bisa saya angkat, dan dia katakan bahwa dia sudah bisa menenangkan dirinya sendiri dengan konten-konten yang ada. Waduh, ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi saya selalu mengajarkan pada kalian semua, tepuk dada, tanya selera. Kalau kamu tidak suka seperti ini, orang lain juga tidak suka. Bahwa hidup ini berubah, Mbak. Tidak semuanya seperti yang kamu inginkan. Hidup ini penuh perubahan. Cepat atau lambat itu pasti ada perubahan yang dimana akan punya efek samping pada dirimu sendiri. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, jika kamu kembali lagi pada majikanmu, jangan berpikir bahwa dia itu akan sama seperti dulu. Jadi ini peringatan buat mbak-mbaknya semua ya. Lemajikan yang kamu ikutin 20 tahun aja belum tentu sama kok seleranya. Pasti mereka berubah-ubah. Tetap semangat dalam segala hal, dalam segala kondisi. Ya, jadi tidak perlu merasa kecewa dengan sesuatu. Jika kamu terlalu kecewa dengan sesuatu, maka kamu tidak fokus lagi dengan tujuan awalmu, yaitu bekerja, karena dia masih punya anak bayi yang dia tinggalkan, masih ada anak kecil yang dia tinggalkan. Dia berpikir akan kembali lagi dengan majikan lama, itu akan lebih baik lagi. Tapi dia lupa bahwa hidup ini penuh dengan perubahan. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya selalu memberikan saran, kuatkan hati, kuatkan jiwa, raga, batin, jasmani, rohani. Jadi harus kuat dan semangat. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye-bye.